Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan memperlihatkan ataupun macam mana cara kita itu susung pelepah agar kita tidak tercucuk duri, guys ya. Jadi saya akan perlihatkan, guys. Nah, ini saya baru-baru saya pruning, guys ya. Oke. Nah. Kasih dekat dia. Jadi kita susung pelepah itu, guys. Tidak boleh megang sini ya. Kalau kita pegang sini, kita akan terkena duri, guys. Jadi minimal kita pegang di dekat sini, guys ya. Nah, caranya simpel saya, guys ya. Nah, gini. Kalau ini kan pelepah masih kecil, guys. Jadi kita tidak perlu foto karena dia masih ringan juga. Dan kita pun di sini susun pelepah dengan cara isek, guys ya. Oke. Jadi cara susun pelepah itu gini saya, guys ya. Biar kita tidak terkena duri. Kalau di sini minimal kita kena nanti. Mungkin tidak langsung, guys, tapi kalau kita buru-buru nanti akan terkena di sini. Jadi cara susung kita itu, guys, harus rapi ya. Kalau kita megang di sini, guys, bisa kita angkat sekalian 3 pelepah, guys ya. Karena ya tergantung dari kemampuan saya ya. Jadi jangan takut, guys ya, susung pelepah. Lebih takutlah nanti kalau pelepah yang di atas itu tidak jatuh. Nanti mandornya masuk kerasukan, guys ya. Guling-guling di dalam sini kalau di atas tempat nomor kita. Nanti susah lagi cari dukun untuk sembuhkan, guys ya. Biasanya kita itu susun pelepah dengan bentuk begini, guys ya. Harus kita susun di mana untuk dikosongkan satu, guys. Oke. Jadi gini, guys. Karena kalau dipegang sini, guys, ya enggak tahu entah kapan mesti nanti terkena duri, guys, kalau kita pegang situ. Tapi kalau yang ini ya enggak akan, guys ya. Karena di sini tidak ada duri lagi. Yang ada di situ duri cinta, guys ya. Dekat sedikit. Dan ini, guys, semua orang terlihatkan tapi tidak dijelaskan ya. Orang tidak menjelaskan cara susun pelepah yang begini, guys. Terkadang dia lakukan tapi dia tidak menjelaskan. Jadi orang yang pemanen baru ini tidak tahu, guys. Dan sekarang saya pertunjukkan lengkap dengan penjelasannya, guys ya. Dan itu pun boleh dipraktekkan, guys. Nah, ini pelepahnya, guys, yang khususun tadi ini. Mungkin ada berapa ya? Mungkin boleh lihat sendiri, guys. Jadi banyak, guys ya. Oke, guys. Mungkin. Jadi semua saya sudah pertunjukkan, guys ya. Yang kita perlu lakukan lagi itu membuang semua ini tanda-tanda yang begini, guys ya. Kita buang dari pokok. Oke. Dan begini, guys. Saya ini sebenarnya nomor saya di sebelah sana, guys ya. Tapi sekarang sudah waktu mendekati bulan, jadi saya bikin konten di sini, guys, yang bisa memudahkan untuk pemula kerja, guys ya, yang sementara mau masuk perusahaan. Oke. Saya akhiri video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng, guys ya. Jangan lupa share, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandam berduri, guys. Tandam berduri. Ya, enggak ada tandangan lah.
Ya.